Inilah keseruan warga di permukiman Puncak Aster Bandar Lampung yang turut menyemarakan Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun dengan menggelar berbagai perlombaan. Setiap anak dan orang tua saling unjuk kemampuan saat mengikuti berbagai perlombaan yang mendapat riuh sorak warga lain yang menyaksikan. Meski tidak digelar dengan cara yang meriah, namun lomba 17-an ini dijadikan sebagai momen mempererat kedekatan dan meningkatkan kerukunan antar warga. Bahkan di malam puncak acara juga digelar kegiatan makan bersama. Kedekatan yang pertama itu ini untuk memperkenalkan diri dengan satu dengan yang lain. Karena di sini warga-warga sini rata-rata masih baru semua. Jadi ini menjadi salah satu untuk perkenalan kita agar ke depannya, tahun depannya lagi, kita lebih baik lagi, kita kemas lagi lebih baik lagi untuk tahun yang akan datang. Selain sebagai mengenang jasa para pahlawan yang gugur setelah merebut kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Indonesia ke-77 di tahun 2022 yang mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ini tentu diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa kembali bangkit dan aktivitas warga bisa kembali normal seiring penanganan COVID-19 yang semakin membaik. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.